This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Sesuai dengan jatah untuk tahap pertama, kita rencana dari 200 vaksin, kita bagi 6 hari, jadi per hari itu kurang lebih 35 orang. Jadi rencana hari ini 35 orang akan divaksin. Sesuai dengan alur pelaksanaan vaksin, dimulai dengan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan screening, dan nanti lewat screening itu ada yang bisa lanjut untuk vaksin, ada juga yang tidak bisa divaksin. Sejauh ini Pak tidak ada yang bandel Pak ya? Untuk, Alhamdulillah sejauh ini aman-aman, lancar. Ya jadi memang awalnya pada saat sebelum saya divaksin itu memang pada waktu masuk screening itu memang sempat takut divaksin. Tapi setelah saya mendapat giliran untuk divaksin, ya, tapi tidak ada reaksi, puji Tuhan tidak ada reaksi, tidak terasa apa-apa. Jadi saya himbau kepada masyarakat memang kalau pada untuk melaksanakan vaksin, karena memang vaksin ini menurut saya tidak ada efek samping apa-apa bagi untuk saya.